anaknya abang sempat ngomong di sebuah acara kalau nanti kedepannya lihat aja deh ntar bapak kena karmanya. Ya sebenarnya maksud itu maksud apa sih? Itu waktu itu hostnya nanya kok bapak kamu banyak benar dekat sama cewek cantik katanya kan. Itu anaknya bilang ya nanti karma, maksudnya sebenarnya itu tidak serius, cuma jawaban dia aja. Oh dia asal ya, asal tepos aja. Ya tapi sebagai anak tetap ya, aku juga sering dapat sindiran. Intinya ya, ada batasan ya, ya. Tapi mostly kan saya berbuat baik dong. Iya dong. Sama istri juga sayang ya. Harta semua dikasih sama istri. Ya, ya itu aja. Ngomong-ngomong, aku setiap pulang itu suka beli ikan. Oh ya? Aku suka banget istri masak di rumah. Langsung sama nelayan ya, ya Pak? Cuma ini saya bawa duit nggak? Oh ya, selalu sih. Oke. Lu mau, tapi gimana nih? Kantung gua banyakkan dolar nih. Buset dah. Lu oh, yang mana bawa nih duit digulung-gulung gini? Iya, bagaimana nih? Ya, kau terserah lu. Lu pilih yang mana nih, terserah deh. Mau dolar, mau rupiah. Tapi oh my takut, God. Ya? Jadi cara belinya gimana? Kasih aja ke nelayannya? Ya, terserah dulu deh. Itu anggap-anggap itu bantuan itu. Oh, oke. Okay. Saya kiri, kanan, sama belakang selalu full duit kalau setiap keluar. Berapa ini dolar? Gila, ratusan dolar. Ya ada di situ, ada di dompet juga ada dolar Singapura yang 10.000, yang seribuan. Lu dirampok ya? Lo bang begini, hati-hati lo udah menjengkreng iya, begini. Ini juga dirampok kan semua. Aku kan nice ke people, jadi mereka oh itu si Hotman teman kita katanya yeah, gitu. If you nice to people, that's right, people nice to you. Dari mulai pedagang apapun semua, hi Hotman, hi Hotman gitu loh. Bang berapa sih bang ini jumlahnya? Biasanya setiap hari lu bawa berapa bang? Saya kalau setiap jalan rata-rata 200 juta ada, rata-rata. In cash? In cash. Oh gila, orang kalau duitnya kebanyakan gitu ya bangnya? Nggak juga kebanyakan, I just enjoy my life, that's all. Gue dari tadi kesian ngelihat lu ngos-ngosan keberatan megang duit, kalau lu mau gue bantu, gue pegangin deh. Ya udah, lu bagikan deh. Mau ikan berapa bang? Mau ikan berapa bang? Bang, mau beli ikan dong buat Bang Hotman sama keluarganya? Iya, ya, yang itu. Nih, ini yakin nih segelepok langsung kasih aja. Saya kasih aja. Ya udah, dua ikan aja bang. Nih semuanya buat abang. Ya, iya sama-sama. Udah itu doang. Udah cukup. Ini dolar nggak berat nih. Dolar pegang dulu lah. Pegang dulu ya udah yuk. Siap. Apa yang dipotong? Setelah ditransfer ke rekening, karena memang yang atas nama sertifikat itu. Jaminan artinya kalau utang nggak dibayar, ya sertifikat bisa dilelang. PBJB dijual malah. Di PBJB itu ada kuasa jual. Purely to help. Ya lu lihat aja nih begini. Maksudnya begitu banyak warga itu yang buta hukum, dia main tanda tangan tadi PBJB, dia tidak tahu bahwa di PBJB itu ada kuasa menjual, ini sertifikatnya hilang. Itu segala macam. Kalau gitu gugat bisa dibalikin lagi. Minimum menunda dulu. Oh. Ya, minimum dan juga dia alas. Kalau memang tidak ada alasan ya Pak, ya kalah dia. Tapi kalau kayak tadi posisi lemah. Lemah banget lah orang sudah gitu. Jadi dia nih. Ini dia. Nah, ini apa nih? Pelecehan anak ya? Iya, Pak. Nah, coba lihat ya. Beda lagi ya. Minggu lalu anaknya diperkosa. Iya. Ya. Jadi memang anak ibu umurnya terlalu banyak penderitaan hukum di Indonesia ini. Bang, kalau abang bukan jadi pengacara nih ya, abang bakal jadi apa sih, Bang? Apa? Kalau bukan jadi pengacara, what would you be? Dulu saya bercita-cita jadi di sini di ITB, tapi nggak lulus testingnya, gue nggak ngerti. Ternyata bakat gue dihukum gitu loh. Iya. Tapi cocok banget sih. Ya sih, ternyata memang bakat gue di sini. Right. Do you get paid for doing this stuff? No. Of course not. Karena dari klien gua konglomerat pun di kantor nggak ketampung, malah yang bayar. I have too many clients. Ini kan hanya sambil ngopi, semula begitu idenya. Ngopi, diskusi, akhirnya dari seluruh Indonesia. And reality, bukan mau jadi menteri, bukan mau jadi presiden. I don't need popularity karena saya sudah sangat populer. Nggak butuh cewek cantik karena cewek cantik gua udah terlalu banyak. Ya gitu loh, oke?
Umur 60 tahun. Jangan bilang gitu dong, nanti banyak yang naksir sama gua di sini. Ya. Umur 60 tahun, ya, Bang Hotman impiannya di mana nih? Umur 60 tahun. There is no impian. Saya akan terus praktek hukum sambil membimbing 3 anak saya yang juga pengacara. Begitu mereka sudah matang semuanya, saya pensiun, pindah ke Bali. Saya akan jalan tiap pagi di pantai Bali sambil melihat wanita cantik. Gitu. Mantap. Ya. Udah, gue belajar dari lo deh bang sekarang. Ya, oke. Okay. Ini kasus berikutnya, ayo gimana? Ini apa nih? Bang, minum dong kuncinya boleh nggak bang? Tuh. Ambil dari supir gue deh. Serius? Ya. Ya. Oke. Hai. Udah ya. Udah bang Hotman. Yuk, yuk. Thank you.